Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dedi Rosadi dari channel Derosa Mobil Bekas. Bagaimana kabarnya saudara-saudara semua? Semoga sehat-sehat selalu dan semoga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki. Amin. Untuk kali ini saya ingin memasarkan dan mempromosikan sekaligus mereview mobil Suzuki R3 GL tahun 2017. Di mana mobil ini saya jual dengan DP 15 juta, angsuran sekitar 3,7750 dikali 47 bulan atau DP 20 juta, angsuran 3,650 dikali 47 bulan. Seperti itu. Untuk spesifikasi kendaraan, fog lampnya sudah muncul reflektor, sudah terintegrasi dengan lampu sen dan juga sudah grill apron depan palang 3 dengan logo Suzuki merek emblem di depan. Fog lamp framenya sudah menyatu sama menyatu dengan air duct, nyambung sampai ke ujung. Untuk tampilannya stylish sekali, elegan. Dan peleknya sudah ring 15 in. Logo VVT dan sen di body rear samping depan. Antena model LIDI panjang tapi bukan tarik ya. Talang air, side visor, handle masih tarik, suara body, body mulus, terawat, bersih, rear spoiler, with stop lamp, lampu, wiper belakang, lampu, lampu belakang dan menyatu dengan lampu mundur dan sen. Garnish chrome di back door memanjang menyatu dengan ornamen mata kucing. Ini view dari belakang. Untuk mesin dia sudah ABS. Ya, ini aki, ini mesinnya sudah DHC VVT bertenaga 92 horsepower, torsinya 130 Nm. Kap mesin masih kap dasar, belum ada peredam. Untuk ban, dia ringnya sudah ring 15 dengan profil ban 185/65 R15 Sampiro Eco. Di sini spion masih warna body, belum lampu. Handle door masih model tarik warna body. Baik, untuk di door trim dia sudah ada bahan fabric. Di sini pakai aksen silver, handle door, spion electric mirror tapi belum reflectable, windows autos, lock dan lock. Oke. Door lock. Di sini untuk parkir, switch parkir dan fog lamp, aksen silver, saklar lampu, kisi-kisi AC, dan dia untuk tipe GL di sini kebetulan belum ada tweeter ya, tapi yang GL 2015 justru sudah ada tweeternya. Nah, pengurangan di aksennya. Baik, kita start up. Ini kuncinya.
kuncinya sudah immobilizer menyambung dengan remote. Setir sudah menggunakan tilt steering. Saklar wiper sudah intermittent. Pemakaian bensin average range. Tripnya trip A, trip B. Pengaturan jam digital. Baik bensin. Dan head unit masih model bawaan ya. Ini pengaturan AC. Dan di sini sudah pengaturan AC sampai kaki dan with defogger ya. With defogger. With defogger sampai kaki aja. Oke, ini auto power. Tower 2 laci terbuka. Persneling sudah 4 kecepatan. 4 speed. Dashboard sudah SRS airbag. Laci terbuka. Cup holder. Aksen silver di door trim kiri. Oke, hand grip model retract. Sun visor sudah vanity mirror, lampu baca tersedia. Dan ini spion tengah fix. Sun visor kemudi, cup holder belum vanity mirror. Rem tangan, front brake, mesh mechanical, belum ada laci terbuka. Ini tombol seat lock. Di sini ada tombol overdrive. Di door trim, speaker, cup holder, console box. Oke, layout pilar di kemudi tengah, sun visor atau talang air ya. Untuk di pintu tengah sama juga, sudah bahan fabric. Ini bahannya soft case hard plastik. Tombol window gabung dengan armrest, cup holder, dan console box speaker. Di sini di kursi belakang terdapat door pocket 2 samping kanan dan samping kiri. Di bawah tersedia juga auto tower. Untuk hand grip tengah sudah retract. AC double blower sudah 4 kisi AC dengan pengaturan speed 3 fan. Untuk kursi dia model sliding. Itu di baris ketiga hand grip fix, modelnya tidak retak ya. Lampu baca ada, console box tersedia di belakang sama door pocket, dan seat belt kumplit tengah sampai depan. Ban belakang kromol. Lampu belakang
rem, multi reflektor, kristal, dan dia belum ada defogger ya. Wiper tersedia, garnish chrome, R3 emblem dengan logo Suzuki di depan, di atasnya. Dan rear spoiler with lamp, stop lamp, multi reflektor, lampu kucing, sensor parking, muffler cutter belakang, dan ban cadangan di bawah. Baik, ini view tampilan belakang. Dan ini tampilan dari depan. Mobil ini saya jual dengan DP 15 juta, angsuran 37.750 dikali 47 bulan. Untuk DP 20 juta, angsuran sekitar 3,6 dikali 47 bulan. Silakan apabila berkenan dan berminat, langsung japri saya atau tinggalkan komentar. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.